ini ada mobil masuk lagi ke bengkel untuk diperbaiki. Kita deteksi dulu kerusakannya, bodi-bodinya apa yang rusak, harus teliti ya dalam pemeriksaan ini apa yang ada di dalam mobil ini. Kita cek dulu, sudah kita cek. Nah, bagian ini yang harus kita kerjakan dulu. Kita isi bensinnya dulu ya. Nah, udah selesai satu. Sekarang tahapan yang kedua kita kerjakan ini. Ada yang nempel di body-body ini, kita bersihkan dulu, cabut. Lalu kita gunakan alat khusus untuk menambal body yang rusak ini. Alat khusus ini hanya dipunyai oleh bengkel ini ya. Lalu kita tambal ini body-bodinya. Kita kerjakan yang selanjutnya ini, ada nempel-nempel bakteri-bakteri, semuanya ada jamur-jamur, kita bersihkan. Lalu kita bersihkan kaca depannya dulu. Dikasih air sampai bersih. Sudah bersih. Nah, kita cuci ya bodinya ya, keseluruhan mobil ini. Ternyata jadi bagus ya mobilnya ya. Kita lap kering, keringkan dulu. Setelah selesai, kita akan mendapatkan reward dari pelanggan ya. Berapa yang kita dapat ya? Sudah 2, 3, 4, 5. 5 ya.